Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Kim Loy Raya, tentunya di channel Mari Berbagi 21. Oke, tentunya saya masih berada di sekitar hutan Kalimantan Barat ya. Teman-teman, di belakang saya ada tumbuhan apa namanya itu salak hutan ya. Salak hutan ini adalah juga dipelihara oleh yang punya tempat ini atau kebun ini ya, karena ini biasanya juga dijual ya, jadikan duit uang ya. Jadi kita sebagai kita yang berbuat lewat di sini ataupun berkonten ya, kita tidak bisa mengganggu hak milik orang lain. Oke, teman-teman, di sini saya tertarik untuk review jenis tanaman atau tumbuhan ini, unik sekali ya, makanya saya tertarik untuk reviewnya. Oke, tanaman ini juga ya, mungkin tanaman ini bagi saya ini unik sekali, keren sekali ya teman-teman. Oke, tanaman ini mungkin belum ada yang reviewnya juga ya, tapi saya yakin tanaman ini akan viral di pada tahun-tahun ini ya teman-teman. Ini dia, was ya. Oke, ini dia teman-teman, saya tertarik untuk reviewnya. Dia memiliki batang warnanya keren, ini seperti warna coklat ya, coklat ya teman-teman ya. Dan memiliki daun juga seperti ini cantik sekali. Ini bagus lah kita jadikan sebagai tanaman hias teman-teman. Ini keren banget. Oke, dia banyak sekali ya tumbuh sekitar sini. Dia tumbuh di dekat perairan ya teman-teman. Sini ada perairan ya. Teman-teman lihat, ya sana ada perairan. Oke teman-teman, di sini juga ada jenis tanaman ya, pakis atau paku ya. Oke, ini ada satu pakis juga. Ini juga bisa dimakan teman-teman. Di biasanya masyarakat sini menggunakan pakis ini sebagai sayuran. Oke, teman-teman, kita fokus kepada tanaman yang tadi. Oke, ini keren banget ya, teman-teman. Oke, jadi memiliki batang seperti ini keren banget. Dan di sini ternyata juga ada jenis tumbuhan bunga kelelawar ini, teman-teman. Ini adalah salah satu jenis bunga kelelawar. Sini ada juga banyak juga. Oke, ini salah satu bunga kelelawarnya. Ini, ya. Oke, tapi saya hari ini tidak review jenis tanaman bunga kelawar ini, tapi saya tarik review untuk jenis tanaman yang ini. Ini keren banget. Wow, ini daunnya ini cantik sekali teman-teman. Ya, oke, saya coba akan melihatkan video untuk teman-teman. Ini dia videonya, keren banget. Oke, ini dia teman-teman. Ya, teman-teman lihat kan, perhatikan batangnya ini. Batangnya ini keren banget ya, unik sekali ya teman-teman. Seperti ini dia memiliki warna seperti ini. Ini keren banget. Ya, ini daunnya, salah satu daunnya. Ini cantik sekali ya teman-teman ya. Ini cantik sekali. Dan ini batang mudanya seperti ini. Oke, dia banyak sekali teman-teman seperti ini. Ini cantik sekali tanaman ini. Oke, tapi ternyata dia memiliki bunga juga. Apa namanya, keunikannya dia memiliki bunga seperti ini. Ini di ujung daun ya teman-teman. Oke, coba teman-teman perhatikan ya. Ah, oke, ini dia. Dia memiliki bunga di ujung daun seperti ini. Ini keren banget. Ini seperti ulat ya teman-teman ya. Oke, ini cantik sekali. Oke, ini jenis tanaman paku ya teman-teman ya. Ini boleh katakan jenis tanaman paku. Ini keren banget ya. Ya, jadikan sebagai tanaman hias. Dan di batangnya ini pun juga ada seperti ini ya, tumbuh seperti. Oke, ini dia teman-teman. Wow, ini keren banget ya. Dia banyak sekali juga tumbuh di sekitar sana ya. Ini daunnya ya, memiliki wow bunga seperti ini ya teman-teman ya. Ini salah satu bunganya kali. Ini keren banget. Wow, cantik sekali teman-teman ya. Oke, batangnya juga keren ya teman-teman ya. Ya, ini salah satu batangnya. Dia memiliki warna coklat teman-teman. Oke, dia banyak sekali teman-teman. Dia tumbuh sekitar sini ya, di tepian air. Oke, di sini ada sungai ya, air. Oke, ini salah satu daun mudanya. Ini keren banget ya. Oke, ini salah satu daun mudanya. Ini cantik sekali teman-teman. Wow, ini keren. Ini memang bagus jadikan sebagai tanaman hias ya teman-teman ya. Hah, ini keren banget. Ini batangnya ya, batangnya memiliki warna coklat ya, coklat ya teman-teman ya. Ini keren banget. Oke, ini salah satu juga jenis daun yang mudanya ya, batang mudanya ini. Ini dia teman-teman.
Wow, ini dia. Ini cantik sekali. Teman-teman, di sini saya juga berada di dekat jenis tumbuhan tadi ya, tanaman ini yang tadi yang sudah saya lihat videonya. Ini banyak sekali di sini. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Ini sangat menarik sekali tadi kan sebagai tanaman hias. Oke teman-teman, tanaman ini cukup keren banget. Ini akan mungkin teman-teman pasti tertarik untuk budidayakan tanaman ini sebagai tanaman hias. Ini keren banget. Oke teman-teman, terima kasih atas pastinya sudah nonton video ini ya, di sekitar jenis tanaman yang ada di hutan Kalimantan Barat ya. Teman-teman lihat di sini banyak sekali ya, ini cantik-cantik sekali ya teman-teman. Oke, di sini saya berada di jenis tanaman ini ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang sudah nonton video ini yang saya sudah review kan atau berikan video jenis tanaman paku ya, yang memiliki keunikan ya teman-teman ya, unik sekali ya. Tadi teman-teman sudah lihat ya, dia memiliki bunga atau seperti ini di ujung daun, dan batang juga memiliki warna hitam kecoklatan ya teman-teman. Ini unik sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya selalu berbagi untuk teman-teman semuanya ya, dimanapun teman-teman berada ya. Tentunya saya selalu berpetualang di hutan Kalimantan Barat ya, dimana hutan Kalimantan Barat itu adalah kaya sekali dengan jenis tumbuh-tumbuhan ya, yang unik, yang saya bagikan, sudah saya berikan video, beberapa video ya di channel saya ya. Teman-teman silahkan lihat jenis tanaman apa saja yang sudah saya review. Oke teman-teman, saya agar saya selalu tetap semangat untuk berbagi ya sekitar tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan Kalimantan Barat ya. Teman-teman silahkan like dan subscribe video saya, dan jangan lupa juga teman bagi-bagikan kepada teman-teman Anda, baik di media sosial Facebook, Instagram, dan WA ya teman-teman ya. Oke, saya Kim Raya di channel Mari Berbagi.